Hari ini gabut amat ya. Ah, mending nongkrong sama anak-anak nih. Coba gue telepon deh. Halo bro, lagi di mana? Ah, pas bener, gue lagi gabut nih. Oke deh, gue ke situ. Oke, ditunggu nih. Bro. Hey. Kenapa bro? Muka kusut amat. Biasa bro, pergabutan. Kopi-kopi, tapi sorry, gak ada rokoknya. Ada bro, ada. Tenang. Oke. Rokok dulu, ngerokok. Gimana kerjaan bro? Alhamdulillah bro, lancar jaya. Enak ya bro, lo kerja banyak uang. Lah gua, gini-gini aja. Sabar, terus berusaha bro. Yang jelas, selagi lu masih temen gua bantu kok. Kayaknya gua nggak bisa nongkrong lama nih. Ya udah bro, gua juga cabut bro. Gua ada janji. Oh, ya udah oke. Eh bro, perlu duit nih bro. Sama, gua juga lagi bokeh. Iya bro. Gimana kalau minjem sama Dengkol? Ayo bro. Oke. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Eh bro, sini duduk. Bro. Ada apaan bro? Tumben ke rumah gua. Gua pengen minjem duit sama lo. Kira-kira lo punya duit enggak bro? Ada sih bro, tapi enggak banyak. Soalnya kan gua belum gajian. Oh ya udah nggak apa-apa bro, ngerti gue juga. Yo iya bro. Nih, gue ada segini doang. Oh ya udah nggak apa-apa bro, makasih bro, gue cabut dulu ya. Ya. Eh bro. Ya. Makasih nih bro. Oke. Yo. Indah kan punya temen yang dimanfaatin terus. Yo iya bro, serasa nikmat, gampang dibodohin. Cerdas juga lu bro. Wih, dari tadi. Gila lu, depan gua pasang muka baik. Dan ternyata bahagia itu sederhana ya bro. Lihat temen datang pas ada butuhnya doang gua bisa ketawa. Dan bahkan memang benar, tidak semua teman adalah teman. Thanks.